Pak Sojun sukses bikin fans gemes usai unggah foto masa kecil tertawa lepas. Bukan Pak Sojun namanya jika tak berhasil membuat penggemar terpukau dengan pesonanya. Seperti belum lama ini, bintang film The Divine Fury ini membagikan foto masa kecilnya lewat akun Instagram pribadinya dan sukses membuat penggemar tak bisa menahan rasa gemas mereka pada Pak Sojun. Dalam foto tersebut, Pak Sojun kecil terlihat begitu bahagia dengan senyum merekah yang tersungging di bibirnya hingga matanya tak terlihat. Bintang serial Itaewon Class ini mengenakan atasan kaos berkerah, lengan panjang bergaris, dan celana hitam. Di captionnya, Pak Sojun menuliskan, "Waktu bersama keluarga, mungkin ini berat untuk semuanya, tapi selamat mendapatkan liburan yang menyenangkan," ungkapnya. Hal ini tentu saja berkaitan dengan perayaan Chuseok di Korea Selatan yang masih dalam masa pandemi. Meski begitu, banyak penggemar yang memberikan banyak komentar bernada pujian untuk ketambanan Pak Sojun di masa kecil itu. Sementara itu, Pak Sojun akan kembali ke layar lebar dengan film terbarunya berjudul Dream yang bercerita tentang Yoon Hong-dae, seorang pemain sepak bola. Dia terlibat dalam kasus yang tak terduga dan karena itu menerima tindakan disipliner. Yoon Hong-dae kemudian ditunjuk sebagai pelatih tim sepak bola nasional khusus. Tim ini terdiri dari para tunawisma dan mereka belum pernah bermain sepak bola sebelumnya. Yoon Hong-dae dan timnya berkompetisi di Piala Dunia Tunawisma.